My Tips Channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebikin tips and trick lagi. Jadi sebenarnya sebelumnya itu aku juga udah pernah bikin tentang ombre lips, tutorial ombre lips gitu beserta favorite ombre lips aku. Tapi aku ngerasa di situ aku kayak kurang puas karena aku nggak nyampeinnya seluruhannya gitu. Jadi kayak cuman sekedar tutorialnya aja dan itu cuman 2 look. Aku update lagi my favorite ombre lips beserta tips and tricknya, karena aku tahu mungkin kita yang bibirnya rada hitam gitu kalau pakai ombre lips atau cuma pakai lip tint to alias lip tint doang itu kayak aneh gitu kan, jelasnya kayak kurang serp gitu. Kayak aku pun ngerasa, dan karena aku ngerasa bibir aku tuh gelap, jadi aku tuh jarang banget yang lip tint aja karena kayak aneh gitu loh, kayak seolah-olah aku tuh kayak panas dalam gitu, bibir aku luarnya gelap atau pucat terus aku pakai lip tint. Nah, tanpa basi-basi lagi kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi hal yang menurut aku ini paling penting banget, jadi ini tips and trick dari aku. Maksimal itu kalian tuh harus nge-scrub bibir kalian 3 kali seminggu, karena ini tuh gunanya untuk ngangkat sel kulit mati kalian biar kulit mati kalian gak tambah-tambah dan malah makin menggelap gitu loh. Nah, terus kalau udah di scrub, aku biasanya selalu pakai lip balm. Aku mau pakai lipstick mau enggak, aku pasti selalu pakai lip balm. Oke, jadi ini hal yang menurut aku salah. Sebenarnya memang dikategorikan makeup itu nggak ada yang salah, tapi menurut aku cara ini tuh malah ngebikin kayak tambah gimana ya, tambah gak enak dilihat gitu loh. Bibir kita yang hitam itu sebenarnya nggak bagus kalau dipakein concealer, karena nanti makin malah kayak abu-abu gitu loh warna bibir kita, kayak balu gitu, kayak pucet, tambah pucet gitu. Ataupun kalian juga bisa sebenarnya pakai orange corrector gitu kan. Nah, jadi di sini tips and trick dari aku, kalian pakai aja base-nya pakai lipstick yang sesuai dengan warna kulit kalian. Jadi, dia tetap nutup dan tetap dia nge-netralin warna bibir kalian. Terus deh tengah-tengahnya kita pakein warna lipstick, lip tint atau apapun itu yang lebih gelap warnanya dari warna base tadi. Kalau ini aku pakai lip tint dari Wardah. Nah, yang kedua ini salah satu favorit aku juga dan aku juga sering banget pakainya. Ini aku pakai produknya sama-sama dari Dior dua-duanya. Ini kalau nggak salah Dior yang seri rock apa gitu. Udah kayak aku dikasih satu set gitu dengan abang aku. Nah, di sini pertama aku pakai warna base-nya dulu. Ini tuh warnanya kayak pink nude gitu. Tapi pinknya kayak nggak jelek gitu loh, walaupun bibir kita yang rada gelap gitu warnanya, dan aku suka banget. Baru aku pakai warna merah yang undertone-nya juga rada ke oranye gitu di tengah-tengahnya. Ini sih biasanya aku pakainya kayak nggak digeser gitu, kayak aku tap-tap aja baru aku blend pelan-pelan. Ini tuh warna cantik banget, kayak ombre natural tapi kayak kelihatan wajah kita jauh lebih fresh gitu loh, kayak aku suka banget. Wah, favorit ombre lips aku yang selanjutnya ini yang paling sering aku pakai, yang paling sering aku mention di makeup tutorial aku. Nah, ini aku pakai dari lip cream Wardah yang shade 09 dan 12. Sampai apal aku shade-nya di otak aku saking seringnya aku nge-mention di video-video aku. Aku kayak biasa, aku taruh dulu warnanya yang muda itu di bagian luar. Itu aku makainya biasa sedikit aja karena aku kayak ngebauran gitu. Terus baru aku pakai yang warna tuanya di tengah-tengahnya. Dan itu aku juga pakai cuma di tap-tap aja, kayak nggak dipakai banyak gitu. And yeah, it's done. Guys, jadi itu dia videonya. Semoga video ini membantu kalian dan semoga kalian suka dengan video ini. Aku harap video ini membantu kalian. Suka jangan lupa di klik like, di komen, di share ke teman-teman kalian dan di subscribe ke YouTube channel aku. Karena aku bakal upload 2 video di setiap minggunya, so always stay tune. And yeah, see you on my next video guys. Bye, thank you.